Beliau memegang rekor beraksi terbanyak di Piala Dunia, guys. 25 pelawanan selepas tampil dalam kejuaraan Piala Dunia 1982, 86, 90, 94, 98. Beliau turut sebagian daripada skuad Jerman Barat merangkul trofi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Lode Helbert Matthäus, lahir 21 Mac 1961, merupakan seorang bekas pemain dan pengurus sepak bola Jerman. Selepas mengetuai pasukan Jerman Barat dalam kejayaan merangkul trofi Piala Dunia pada 1990, beliau dinamakan sebagai pemain sepak bola terbaik Eropa. Seterusnya pada tahun 1991, beliau muncul pemain pertama meraih anugerah pemain terbaik dunia FIFA dan kekal sebagai satu-satunya pemain Jerman meraih anugerah tersebut. Beliau memegang rekor beraksi terbanyak di Piala Dunia, guys. 25 pelawanan selepas tampil dalam kejuaraan Piala Dunia 1982, 86, 90, 94, 98. Beliau turut sebagian daripada skuad Jerman Barat merangkul trofi Euro pada 1980 dan seterusnya beraksi di kejuaraan Eropa 1984, 1988 dan 2000. Pada tahun 1999, iaitu ketika Matthäus berusia 38 tahun, beliau sekali lagi diundi sebagai pemain sepak bola terbaik Jerman selepas merangkul anugerah itu pada tahun 1990. Okey, guys, Matthäus ini ialah pemain yang memiliki caps tertinggi buat pasukan Jerman sepanjang masa dengan melakukan 150 penampilan antarabangsa, guys. Nah, begitu. 83 untuk Jerman Barat. Dalam tempoh 20 tahun ya, Matthäus turut sebagian daripada FIFA 100 selepas dipilih Pele pada tahun 2004. Bagi Diego Maradona, Matthäus adalah pesaing ketat dalam hidupnya. Ia disebut oleh beliau sendiri menerusi bukunya Yo Soy El Diego, Akulah Diego. Ah, maksudnya, guys. Oke, seorang pemain yang lincah dan pantas, Matthäus terkenal akan hantaran merebut posisi, tackle, rembatan padunya begitu keras sekali. Ketika kemuncak kariernya, guys, beliau memainkan peranan sebagai pemain tengah box to box. Walau bagaimanapun, pada penghujung kariernya beliau bermain sebagai sweeper ataupun lebih kurang macam back tengah begitulah. Jadi itu adalah direct teknik untuk Jerman yang dipilih oleh PSSI dan dipilih oleh Bapak Erik Thohir. Jadi dalam video pada kali ini, saya ingin mereaksi video ini daripada GL News, guys. Lode Matthäus bergabung dengan Timnas. Sebelum kita lanjut lagi di akhir video, saya akan memberi sedikit ulasan. Kita simak dulu video ini. Setelah mencari pemain grade A yang bisa membela timnas, PSSI juga tengah berusaha mencari direktur teknik baru. Hal itu dilakukan untuk menggantikan peran Indra Syafri yang saat ini ditugaskan sebagai pelatih U22. Tak tanggung-tanggung. Oh, sebelum ini Indra Syafri sebagai dirtek, pengarah dirtek teknikal ya. Oke. Okay. Dalam mencari dirtek yang baru, PSSI sampai terbang ke Jerman. Beberapa nama sudah dikantongi dan siap diumumkan pada beberapa pekan ke depan. Sebuah usaha yang semakin membuat sepak bola Indonesia menuju kemajuan. Sehingga tak heran jika di masa mendatang, skuad Garuda bakal menjadi kuda hitam di persepak bolaan Asia. Kuda untuk hitam? Itu, inilah deretan direktur teknik yang bisa dipilih oleh PSSI untuk membantu memajukan sepak bola Indonesia. Calon dirtek PSSI dan alasan Indonesia jadi kuda hitam di Asia. Ya, sejak PSSI dipegang oleh Erik Thohir, banyak terobosan-terobosan positif yang terjadi. Di antaranya adalah soal pengelolaan kompetisi sepak bola yang berada di musim sebelumnya. Contoh perbedaannya adalah saat tim-tim di Indonesia bisa memakai 6 pemain asing di skuad mereka. Tak hanya itu, Erik Thohir juga mewajibkan kepada setiap klub untuk memainkan pemain U22. Puncak di terobosan itu adalah saat Erik Thohir memperketat seleksi wasit hingga rencana penggunaan VAR di Liga Indonesia.
penggunaan VAR lagi, guys. Ah, ini satu kemajuan lah untuk Indonesia ya. Tak hanya di Liga Indonesia, Erick Thohir bersama PSSI juga memikirkan nasib timnas ke depannya. Salah satu langkah yang saat ini mulai dikerjakan adalah menghubungi beberapa pemain keturunan agar mau membela timnas. Dan hingga kini, sudah ada beberapa pemain yang mengisyaratkan mau bergabung. Salah satunya adalah Ilyas Alhaf, pemain yang musim lalu berhasil mengantarkan Almere City promosi ke Eredivisie. Ilyas Alhaf. Sambil mencari pemain keturunan, PSSI saat ini juga tengah mencari direktur teknik yang baru. Berdasarkan penuturan Zainuddin Amali, kini sudah ada satu nama yang diproyeksikan sebagai dirtek yang baru. Namun nama itu masih bersifat rahasia, karena Amali hanya menyebutkan beberapa clue saja. Seperti berusia sekitar 60 tahunan, asal Jerman, dan mantan pemain terkenal di masanya. Siapa dia, guys? Siapa dia? Lothar Matthäus. Direktur teknik PSSI yang baru. Dari beberapa clue yang disebutkan oleh Amali, semuanya mengarah ke Lothar Matthäus. Selain berasal dari Jerman, Matthäus juga mantan pemain sepak bola terkenal pada masanya. Itu terjadi karena dalam karirnya, Matthäus pernah memperkuat beberapa tim Eropa seperti Bayern Munchen hingga Inter Milan. Untuk segi usia, saat ini Matthäus berusia 62 tahun. Usia yang terbilang mendekati dengan clue yang disebutkan oleh Zainuddin Amali. Mantap kalau ini, guys, mantap ya. Jerman ini. Joachim Low. Selain Matthäus, ada nama Joachim Low yang masuk kandidat. Dirinya juga masuk ke dalam clue yang disebutkan oleh Zainuddin Amali. Namun bedanya, Low bukanlah pemain terkenal saat berkarir sebagai pemain sepak bola. Tapi soal prestasi, tak main-main. Karena dirinya pernah mengantarkan timnas Jerman juara Piala Dunia tahun 2014 lalu. Sehingga prestasi tersebut bisa menjadi pertimbangan PSSI untuk merekrutnya. Jika direkrut, Low akan bereuni dengan Shin Tae-yong yang pada tahun 2018 lalu mengalahkannya di Piala Dunia tahun 2018. Ini banyak saingan, guys. Banyak saingan. Dan mantap-mantap juga ini. Semua yang punya pengalaman luas dalam sepak bola antarabangsa. Bisa membuat timnas semakin menakutkan. Oh, ini apa lagi? Dengan pengalaman yang dimiliki oleh beberapa direktur teknik tadi, tentu bisa membuat timnas Indonesia semakin menakutkan. Sehingga tak heran kolaborasinya dengan PSSI bisa membuat Indonesia disegani di kancah internasional. Skala pertama yang menjadi target PSSI adalah bisa bersaing di level Asia, di mana kesempatan itu bakal mereka dapatkan di ajang Piala Asia nanti, yang rencananya akan berlangsung pada bulan Januari. Januari ya. Ini makin ke depan timnas lepas nih, guys. Masyarakat mulai percaya dengan PSSI. Setuju. Dengan langkah yang dilakukan oleh PSSI sejauh ini, paling tidak sudah membuat fans timnas Indonesia percaya jika PSSI mau berubah. Ya, sebelum kedatangan Erick Thohir, PSSI seperti jalan di tempat dan terkesan kurang melakukan terobosan. Sehingga tak heran dalam beberapa kesempatan, PSSI selalu mendapatkan hujatan jika salah melakukan sesuatu. Namun kini setelah dipegang oleh Erick Thohir, hujatan-hujatan itu perlahan mulai menghilang. Bapak Erick Thohir memang mantap, guys, dalam mengetuai PSSI ini. Kini menarik ditunggu dengan langkah PSSI selanjutnya. Semoga apa yang mereka lakukan bisa membuat timnas Indonesia menjadi lebih baik. Entah itu di level regional maupun di level dunia. Dan semoga rencana yang akan dilakukan oleh PSSI tidak ada yang mengganggu. Mengingat ini sudah mendekati tahun politik yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari perhatian.
Jadi itulah deretan direktur teknik yang bisa dipilih oleh PSSI untuk membantu mengurus sepak bola Indonesia. Oke guys, itu tadi beberapa berita, terutamanya berita utamanya Lotte Matthäus adalah legenda sepak bola Jerman, Bayern Munich, Inter Milan. Bersama Jerman dia bermain 5 kali di Piala Dunia, mendapat 1 kali juara dan 2 kali runner up. Ini menjadi juara Piala Eropa juga dan pernah menjadi pemain terbaik FIFA dan pemegang Ballon d'Or. Nah itu. Jadi Bapak Erik Thohir ini bisa mengaksesnya melalui jalur Inter Milan. Itulah connection dan juga networking yang ada pada Bapak Erik Thohir. Kalau sebelum ini, PSSI ini selalu dikecam, dihujat dan bermacam-macam, betul? Tetapi apabila dipegang oleh Bapak Erik Thohir, Timnas Indonesia semakin berkembang dan juga PSSI itu semakin dihormati. Dan inilah peluang sebenarnya Bapak Erik Thohir membangunkan sepak bola Indonesia di rantau Asia ini menjadi nomor satu sebenarnya. Dengan networking, connection, komunikasi dan juga hubungannya dengan legenda-legenda sepak bola, dengan pengurusan yang ada di luar, dengan Presiden FIFA terutamanya, akan membuatkan lagi PSSI ini bertambah kuat dan menjadi megah di suatu saat nanti di bawah kepemimpinan Bapak Erik Thohir. Bapak Erik Thohir juga di samping itu mempunyai wakil seperti Zainuddin Amali, Ratu Tisha, itu juga yang sudah banyak berpengalaman dalam sepak bola di Indonesia. Kemudian dia mempunyai pelatih-pelatih seperti Sinteyong, Inda Sapri, Bima Sakti, dan juga yang terkini, Direktur Teknikal nih, Lotte Matthäus. Kalau saya pilih tadi, di antara Lotte Matthäus dengan Joachim nih, saya pilih Lotte Matthäus guys. Karena pengalaman yang ada pada Lotte Matthäus seperti yang saya beritakan di pertama tadi, itu terlalu banyak. Dia punya caps, terlalu banyak dia punya trofi-trofi dan juga kejayaan dalam sepak bola. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majelis Kantung Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.